Allah'a emanet olun.
السنف الخامس وهم أهل الفقر والضعف والمسكنة ونحن من أهل من أهل الأمراض والبلاء أقول في نصيحتهم وتذكيرهم وتنبيههم وتحذيرهم إلى أن قال وأما الأمراض والآهال وأنواع المصائب والبليات التي يوجهها الله إلى بعض عباده فإن فيها لهم من الأجر والثواب وحسن العواقب وكريم المآب مهما صبروا عليها ولم يسخطوا قضاء الله عليهم بها ولم يتبرموا ولم يسجعوا وقد قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال إلى قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أهل العافية يوم القيامة أن لو قبضت أجسادهم بالمقابض لما يرون من ثواب أهل البلاء وقال عليه الصلاة والسلام لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وقال عليه الصلاة والسلام عظم الجزاء مع عذب البلاء وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا ينسب له ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم ثواب طبا ويفرغ لهم إفراغا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام يحب البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا وأراد أن يصاب فيه صب عليه البلاء صبا وصحه صحا فإذا دعا العبد وقال يا رباه قال لبيك عبدي لا تسألني شيئا إلا أعطيتك إما أني أعجله لك وإما أني أدخله لك وإما أني أدخله لك وما ورد في ثواب البلاء مع الصبر والاحتساب كثير منتشر مع ذلك فليس ينبغي للإنسان أن يسأل الله البلاء ويدعو به فإنه لا يدري ما يكون منه عند نزول البلاء عليه فلعله يجزع ويسخط فيقع في الإثم والجلاق والحرج بل ينبغي له أن يسأل الله العافية ويكثر من سؤالها وفي الحديث ما أوتي الإنسان بعد اليقين أفضل من العافية وما سأل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية
فهذا الذي ينبغي للعبد ويليق بضعفه فإن وجهها الله إليه بلاء وأراده به كان عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضائه تعالى ويسأل ربه لطف أسبابه والعافية والتثبيت والتأمين. نشكر الله على بركة الأسرار السلام والرسول الله شكر جدًا الله سبحانه وتعالى هذا سمعنا نعمة كان كان عمر صحيح شوار كان عمر إذا شعبان ورمضان شوار في الصلاة سيرة الرحيم نعيم وفائزين سلمنا وكان أيضا تعديد سيرة الرحيم من أجل الإمام بكر وكان كتاب الدعوة الدعوة di dalam yang nasihat beliau yang kelima kepada kaum kepala dan duafa dan miskin dan terutama ahli nafkah balad yang pertama sudah kedua tiga sudah yang kelima sekarang wa ma'al amwarul ahad adapun nasihat Habibatul Haddad dakwahnya kepada orang-orang yang ditimpa penyakit-penyakit musibah-musibah di dalam hidupnya setahun, dua tahun, tiga tahun penyakit ini, penyakit itu macam-macam manusia oleh ahad, segala balak, segala mungkin ada di anak, di keluarganya ada itu, ini subhanallah, itu semuanya ujian buat seseorang kalau kita hadapi ujian-ujian tersebut, kita tidak kuat tetapi minta ridha dan sampai dari Allah subhanahu wa ta'ala wa'an wa'an banyak jenis-jenis musibah-musibah di dalam harta, di dalam kerugian, kebakaran dan lain-lain itu semuanya wal baliyat, balak-balak yang tertimpa kepada kita penyakit kecelakaan, urusan hal ehwal keluarga cerai-mencerai dan lain-lain itu semua balak alladhi wajjihah Allah ila ba'di ibadih yang Allah turunkan itu penyakit itu ke musibah dan lain-lain kepada fitnah dan aliyat mihan dan lain-lain Allah kirim kepada sebagian makhluk tidak semua alhamdulillah tidak semua Allah puji maka Rasulullah SAW kalau ketemu orang-orang yang kena bala alhamdulillah alami afani mimma talaka dihibat ke salatnya ya Allah alhamdulillah aku ini dikasih afiat lihat orang-orang yang menambah dari badan, dari anggota, mereka badannya dan lain-lain, atau yang lain-lain, itu semuanya kita bersyukur kepada Allah, dan kita bersyukur. Abani, ini bertelah keberibadik, yang mana kau memberikan balas kepada sebagian daripada hamba-hamba Allah. Ya Alhamdulillah, kasih kepada Allah, sempurna, sehingga bersehat, dan lain-lain, itu saja kita harus syukuri kepada kalau diberikan kehidupan yang sederhana, yang di bawah garis miskin, di bawah-bawah, kita masih ada lagi doanya. Alhamdulillah, alladzi faddalani 'ala katsirin min 'ibadihi. Yang Allah berikan kita kemuliaan, kelebihan, karunia, anugerah. Ya semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dapat itu semua, ada lagi nanti doa. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal qurrul muhal baik manis dikasih Allah alhamdulillah kita bersyukur ujian ya. Mungkin sebentar mungkin banyak mungkin ada sekali atau dua kali kita terima alhamdulillah ala kulli hal qurrul muhal manis atau baiknya atau enak atau tidak enak kita terima Allah subhanahu wa ta'ala nah baik nanti ala umat kalau dia diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba-hambanya, dia sabar, dia rida, dia ihtisab, dia ikhlas, dia jalankan taatnya sebaik mungkin dalam keadaan dia sakit. Dalam keadaan dia dapat ujian, musibah dan lain-lain, pahlawan besar. Balasan ini insya Allah, akibatnya bagus. Nanti dimuliakan di sononya, di surganya, karena kesabarannya. Walaupun Rasulullah mereka orang-orang yang sabar, lahum ajr adzim mereka orang-orang yang banyak besar pahalanya, agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kalau dia sahabu, paman sahita, pelaku suhu, kalau dia mengecam,
pujian Allah, beliau mengingkari ini segala penyakit yang datang pada dia, dia ingkari, dia tidak terima, dia mengucam Allah, takdir Allah, na'udzubillah minzalik, falahu syukru, bukan rida dia datang, malah dikutuk dia. Walau kesekatun kalau Allah alaihi biha, dia tidak mengutuk, dia tidak mengucam, ya, segala gawat dan gedarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ketetapan Allah, apa keputusan Allah, apa kehendak Allah, apa takdirnya Allah, dia enggak melawannya, dia terima. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru masyarakat. Kita baca ratif, kita baca. Dan lain-lainnya doa ke Rasulullah. Walau kita berbohong, dia tidak maisun wajah, dia tidak cemberut, dia tidak menerimanya dengan tidak suka, ya. Walaupun dia jizak, ya. Walaupun dia jizak, ya. Dia tidak berpaling, dia tidak mengecam, dia tidak mengingkarinya, dia tidak berubah di dalam ibadahnya, maka mereka mendapatkan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka dapat belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan, maghfirah, rahmat, wa'ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mana mereka dapat petunjuk di dalam syurganya Allah. Siapa itu? Wala nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi wal thamarati wa basyir as-sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu innaka wa inna ilaihi raji'un. Sayyidatna Aisyah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya untuk kematian aja. Apa saja, apa yang kita diuji oleh Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi. Pecah mobil, pecah piring, keluar rusak, alat-alat rumah tangga juga habis, spare habis sudah nggak jalan, terus inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kita diambil falillahi ma'ata wa lillahi ma'akha. Allah yang ngasih, Allah yang ambil nikmat-nikmat tersebut. Ayo Abdullah jadi adik. Ayo Abdullah adik. Ayo Balillahi ma'afu'ullah ma'akhad. Ya Allah yang memberikan kita ni'mat-ni'mat, anak cucu, keturunan, harta benda, melihkan dan lain-lain, hilang, diambil, dicuri dan seterusnya, meninggal atau segala surat kecelakaan, sedang kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang ngasih, dia yang mengambil, dia yang uji, dia yang akan membalikinya lagi, dia akan mengasihnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang sabar di dalam musibah, di dalam penyakit, nanti di dalam surga dilihat oleh orang-orang yang penghuni surga. Masya Allah, ini dulu di dunia ini sakit, ini di dunia dulu kena musibah, anaknya begini, keluarga, keluarganya, rumahnya, urusan, kerjaan, ini sabar. Wah, di surga ini mendapat pahala yang agung, jadi mendapat pahala yang besar. Orang-orang yang di dunia melihat dia, lada ya lada yang tanya, masya Allah, bagaimana pengen kayak dia? Ya Allah, enak banget dia di dunia susah, tapi di akhirat dia senang. Dia di dunia susah, kena penyakit, kena dunia, kena bala. La ya tamanna yanna ahlul afiyah yawmal yaman lau buridat insanu bil maghrib. Ada pengen, ya coba waktu-waktu di dunia sehat-sehat afiat, kena ujian, kena bala, kena musibah, seperti para sahabat, seperti ulama-ulama diuji dengan orang-orang penguasa-penguasa, ada yang ujian dulu ini, ujian dulu itu, siksaan, pukulan, cambukan, nah, mereka sabar, mereka ridha diuji dengan berat semuanya. Oh, di surga ini sana. Yang melihat ya, yang sehat, yang afiat di dunia, coba aku, badan aku dipotong-potong, digunting-gunting badanku. Ya, kenapa balasan di surga mahal? Kenapa dia sabar di dalam jihad fisabilillah?
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعنا محسنين. Orang-orang yang sabar dalam berjihad berdakwah di dalam ujiannya ketika musibah dari orang-orang yang menjahatinya, menerornya, menjarainya, mereka nanti dia dalam surga. Kita yang iri, coba kita kena juga seperti dia ujiannya. Ya, dia jadian boleh potong-potong, dia pukul-pukul atau dicambuk atau diapain badan itu, dibunting-bunting badan itu gak apa-apa deh. Kenapa? Dia lihat pahalanya di sana. Mereka-mereka yang diuji di dunia, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, pahalanya bighairi hisab, enggak bisa ditanding, enggak bisa dihitung, enggak bisa dilihat. Mereka mendapat pahala besar-besaran di dalam kesabarannya di dunia dengan bala, dengan ujian, dengan penyakit, dengan musibah, dengan kezaliman orang dan lain-lain. Baik syukur mu'min amin nasabin. Hadis Nabi dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Ya, dan jangan nasir. Tidaklah seorang mu'min diberikan musibah. Min nasabin dari segala sesuatu. Capek rumah tangga, ya, anak istri. Nyari ma'isya, nyari mata pencaharian, letih. Dapat sedikit kurang hidup susah dan selainnya. Walau nasabin atau dapat musibah. Udah susah musibah lagi. Tak dah kelompok, ya. Boleh amin. Pikiran ke depan, bagaimana ni anak, bagaimana ke depannya, bagaimana masa depan, pikir orang tua. Ya. Boleh hazanin, mungkin ada kematian, mungkin ada segala kegagalan yang sedih dipikiri menjadi pikiran. Itu semuanya. Boleh hazan, apapun sesuatu yang melukai dia, hatta syaukata. Walaupun hanya duri ketusuk, masih semuanya bagi orang yang mukmin. Orang yang sabar dari syakuha, dia sakit, dia ngeluh dari ujian-ujian tersebut, walaupun hanya duri, illa kafarallahu biha min khotaya. Niscaya Allah hapuskan daripada kesalahan dosa-dosa. Masya Allah. Orang yang mukmin begitu. Ajaran di Abril mukmin, inna sabar dusarwa, sabar, kasarwa, syakar, bahkan akhiratah. Wali sadari hati dari mu'min. Wain asabat hukarra, sabar. Wali sadari hati dari mu'min. Sabar, perkara khairan. Wali sadari hati dari mu'min. Masya Allah. Kagum kita kepada orang yang mu'min, yang betul-betul imannya kuat. Diberikan nikmat, dia sangat bersyukur. Itulah, tidak ada sifat itu hanya di orang mu'min. Itu yang terbaik buat dia. Dia diberikan ujian musibah, dia sabar. Tidak ada lagi seperti orang mukmin yang sabar. Dan itu baik buat dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Suka-suka nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita mungkin bahaya. Sebaliknya diberikan musibah-musibah ujian-ujian. Tidak tahunya itu yang baik buat dia. Allah jaza ma'udhu min bala. Oh, besarnya ujian. Dia tahan banyak ujian demi ujian, maka besar pahalanya, besar balasan. Ya, ujian kecil, itu orang-orang kata Rasulullah SAW, yang paling besar ujiannya adalah para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bal anna, terus kebawah. Yang paling besar ujiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau engkau lihat-lihat ujian-ujian kalian, kalian ukur bandingin dengan ujianku, nggak ada apa-apanya kalian gitu. Ulama-ulama sekarang dia sedikit seperti ya Allah, ujian berat banget. Nabi kita Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikirin Nabi ujiannya lebih besar dari semua makhluk dunia. Rahimallahu Musa. Fa'adahu kaum wasabah. Ya, rahimullah Musa. Dan dikasihani oleh Allah Nabi Allah Musa. Jadi dipuji sama umatnya. Dipuji sama umatnya, dia sabar. Maka aku lebih pantas dari Musa. Jadi, ada aku bin Musa, aku lebih pantas dari Musa. Sabar nari kepada
kufar Quraisy jahiliyah Makkah dengan kesabaran, usiran dan lain-lain yang perlu dikerjakan kepada Yusuf di Duka. Wahai Duka, 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 kalau kau bandingkan ujian, nggak ada apa-apanya. Apa saja jenis ujian sudah ada pada diri kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumul jaza minna, ma'au minna. Besarnya pahala-pahala, balasan-balasan sama dengan tergantung besarnya ujian-ujian. Begitu besarnya jaza minna, selamat memberikan balasan sesuai dengan perbuatan dan dengan sesuai ujian. Indal imtihan yukramul maru au yuhan. Di waktu kita diuji, dilihat kita lulus atau enggak. Nah, lulus ujian satu, ujian kedua, ujian ketiga. Terus hidup kita ujian semuanya. Hari-hari kita semuanya ujian. Sampai mati. Asabar ilal gabar. Enggak ada berhenti sabar. Sampai kekuburan hilang deh. Sampai kita ujian demi ujian. Yudha bihari al-bala yawman gyanman wa yusabul hawizat wa la yusharul liwat. Masya Allah. Enak. Orang-orang yang ahlul bala, ahlul awrad, ahlul masaib, nanti di hari kiamat, dia gak ditimbang, gak diperiksa, gak diapain, gak nanti, gak apain langsung. Enak masuk. Ya, dikasih semuanya pahala. Pahala yusabu alim tawak. Itu angin pahala-pahala sabarannya, pahala sakitnya, pahala ujiannya, pahala keluarga, pahala ini, pahala itu. Dapat semuanya dia. Ya, waifra pula waifra. Bebas kita sekali-kali. Masuk dengan kesabarannya dia, dengan musibah dan penyakit dan bala dan lain-lain. Dia nggak diperiksa, nggak ngantri, nggak ini, nggak capek lagi, langsung dimasuk. Nggak ditimbang, nggak dimisah, enak banget. Masya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa' al-bala' min al-mu'min hatta yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'ah. Senantiasa terus-terusan seorang mukmin diuji. Anaknya, istrinya, keluarganya, dirinya, rumah tangganya, urusannya, bisnis, apa diuji. Dia mukmin, dia tegar, dia sabar, dia terima, ya. Terus ujian demi ujian, Allah bersihkan dia dari segala dosa-dosa. Masya Allah. Sampai dia nanti menghadap kepada Allah, hilang segala dosa-dosanya habis. Begitu juga orang yang penyakit. Sebelum meninggal dia dikasih penyakit. Dicuci sama Allah. Dicuci dia dari segala dosa-dosa perbuatan. Setahun, 4 tahun, 5 tahun, cucian-cucian sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaih sa'ali khati'ah. Dan mengharap kepada Allah, tidak ada lagi dosa. Habis, sudah dicuci, sudah bersih. Begitu orang yang mukmin kena bala, kena penyakit, kena ujian, berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai membawa mati. Allah kasihnya. Masya Allah. Tidak hamba Allah wa ma'adat, tidaklah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih bala. Aduh, kita tidak rupanya kasih bala. Dan mau bala, dapat kecintaan Allah Subhanahu. Jika apa Allah akan waradah an yusafiya usfar subuh alaih bulbala asafah usaha Allah ya dikasih oleh Allah bertubi-tubi ujian demi ujian gak berhenti, gak putus, datang lagi yang ujian ini datang baru kelar, datang lagi sabar dia ya. Itu hamba yang dicintai oleh Allah karena kita dicintai apa kita diuji yang kita dicintai insyaAllah kita ujian demi ujian. Beda da'a al-abdu. Kalau dia lagi sakit, kalau dia lagi ujian, penanya. Allah yujibul muntara kita da'a. Wa yakshibus su'at. Siapa lagi yang bisa mengotaskan ujian kita semua? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berdoa, kita mengemis, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala tangisan hati, ratapannya. Minta kepada Allah, ya Allah. Ya Rabbah, minta maafah dalam segala ujian. Allah tidak berbaik ya. Aku dengar keluhanmu, ratapanmu, rintihanmu, wahai hamba-Ku. Ya. La tas'al isya'il la'afif.
Dan engkau tidak minta apa aja, aku kasih. Masya Allah, dia lagi sakit, dia lagi ujian, dia minta apa saja dikasih oleh Allah. Inna an yu'adilhu lak. Ada kalanya mungkin langsung aku tunaikan, langsung aku beri sekarang juga oleh Allah Subhanahu. Kuasa Allah Subhanahu telah kontrolnya. Tidak pakai lama Allah Subhanahu telah kalau membalikkan sesuatu. Inna an yu'adilhu lak. Atau aku nanti simpan itu doa-doamu. Yang mana dijelaskan terusannya, ini hamba doa-doa-doa. Minta-minta-minta, tetap begitu aja, enggak berubah sampai. Nanti di menghadap Allah Subhanahu wa taala diberikan, nih semuanya doa-doamu. Yang engkau minta ini, yang minta bulan ini, tahun ini, penyakit ini, ujian ini, musibah. Nih semuanya aku kasih sekarang. Oh, ya Rabb, banyak banget ini. Dia gak ada canggih dari doanya, gak diterima. Kalau tahu ini suara lebih banyak lagi dikasih sama Allah. Coba katanya doaku semuanya gak diterima. Mendingan diterima di akhirat. Masya Allah. Sambil begitu. Dia gak mau deh. Coba. Jadi kalau boleh, aku simpan semuanya doa-doamu. Nih sekarang aku serahkan. Ini doamu yang aku terima. Wow. Masya Allah. Wa mawalla fi thawabil balad an asaba al ihsan kathir wa tashakkur. Dunia dengan iman yang baik bersahabat segala-galanya. Ridha, sabar, sunnah ma'rifah ini dari Allah. Dari Allah, bismillah, masya Allah, la yasribul khair. Bismillah, masya Allah, la yasribul su. Illallah, bismillah, masya Allah, maka min ni'matin. Beri-beri banyak. Ingat lagi bacanya, ingat lagi ujiannya, ingat lagi interview ini, bacaan, ingat sih bacaan tersebut, menenangkan hati kita waktu kita benci, waktu kita kena, sudah kita terima, kita pasrah, kita tawakal, kita ikhtiar, kita ridho, kita terima gawah dan gadarnya, waduh, dengan ikhlas, iman, ikhlas, keinginan dengan hati yang lapang, ketibet nafas dengan lega hati, lelowo. Sama Allah, ya terima ya Allah. Alhamdulillah suhiya. Berkata, apa yang mau engkau ambil dari badanku, ambil ya Allah. Apa yang kau mau ambil dari hartaku, ambil milikmu ya Allah. Apa sih hanya pegang sebentar. Aku kipanmu ini semua engkau ambil. Ah. Subhanallah, begitu. Maka Nabi yang beri dalam Tuhan, Allahumma syi'na wa barikana fi asma'ina wa absarina wa rubatina ma'ayitana wa ja'alhul walaikum. Ya Allah, kalau engkau menguji semua badanku, menguji segala penyakit, aku minta keberkahan. Kesenangan dari pandangan mata masih bisa melihat. Alhamdulillah. Telinga masih bisa mendengar. Ada kekuatan yang berbahaya. Itu cukup. Warisan aku, warisilah aku dari tiga itu. Mata, telinga, dan kekuatan. Yang lain tidak apa-apa. Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW memberikan kita segala-galanya di dalam doanya. Umadari kepolis yang berinsan ya sallallahu alaihi wa sallam. Gak boleh kita minta. Gak boleh kita minta diunci, minta balas. Jangan. Berat kita. Gak kuat. Minta sabar mau. Jangan. Kita minta senang. Minta diberikan oleh Allah. Gak kuat dengan ujian. Tapi kalau sudah, gawat dan gawat, dia terima. Kita senyum, kita balikkan kepada dia, kita baca-baca daripada doa-doa Nabi. Jangan kita keluh kesah, jangan gelisah, jangan kita kecam, jangan kita melawan takdir. Ya, nanti bisa jatuh di dalam dosa, bisa murtad, bisa-bisa kufur, bisa-bisa syirik kepada Allah. Na'udzubil. Bila, Pak Sabar mengaktif dia berobat-obat seminggu, tapi dengan obat di situ. Udah usah begini, ya sabar. Kalau Allah mau sembuhin, pakai air biasa sembuh. Datang orang baik, baca ayat, jelas. Enggak ada urusan bahagia, itu penyakit. Subhanallah. Dia takut-takut. Udah keluar negeri, udah profesor, udah negeri kaya, udah negeri belanda, udah. Ya, kalau Allah inginin, enggak pakai mana ke sini. Nah, ujian begitu juga. Udah urusannya, sono enggak bisa. Sini enggak bisa. Urusan pakai channel ini enggak bisa. Pakai koneksi itu. Ada enggak apa. Ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau koneksiin, didatengin ke orang yang mau ngurusin kita. Datang orang yang mau ngurusin kita.
Subhanallah. Lalu betul-betul, waduh. Ya, apa yang bisa logik kita? Siapa yang ahli? Siapa yang koneksi dengan ada Allah Subhanahu. Kita jalan, kita wakal, kita baca, kita minta Allah. Orang datangin kita. Subhanallah. Malaikat manusia. Datang dia merusak kita semua. Subhanallah. Jalan. Kalau kita dekat sama Allah. Ya, minta sama dia. Datang sendiri kita urusan semua. Didatangin sama Allah. Bahasa malaikat banyak berupa manusia. Ya. Digelarkan hati orang siapa? Pas, gak punya janji. Gak ingat namanya, gak punya teleponnya, gak janjinya, gak apa-apa. Kalau itu ikhlas. Siapa itu? Itu pikirnya terus minggu. Suka-suka sebulan, suka-suka setahun. Nah, gak ada yang tahu, gak bisa kita bayangin tahu-tahu datang dari Allah Subhanahu. Itu betul-betul orang yang beriman. Mu'min, ikhlas, ridha kepada Allah Subhanahu. Dia gak tahu. Yang nurunin bala Allah, yang nurunin ujian Allah, yang nurunin musibah Allah, yang nurunin masalah Allah, yang nurunin produk Allah, yang memeletaskan dia dari aman, yang memutarbah ila da'a, wa yakshibus syufa. Dibaca ini doanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dina ja'amal salik, di dalam kalah, dapat musibah dibaca, aman, yang memutarbah ila da'a, wa yakshibus syufa. Allah Subhanahu wa ta'ala balikkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wesa al-afiyah, diminta al-afiyah, nasqal al-afiyah, doa al-afiyah, tamam al-afiyah, wa syukra al-afiyah, wa minah al-nas. Dapat segala-galanya, wa ikhramin su'aliha, minta doa. Inna Allah yuhibbul mulihina di doa. Allah sangat suka kepada hambanya yang menangis, merengek, terus doa. Enggak berhenti oleh doa. Jangan putus doa. Doa senjata kita, selama mu'min. Senjata kita yang ampuh sekali. Enggak ada yang bisa segala-galanya. Doa, insya Allah, tembus. Insya Allah, dulu kalau kita sekarang. Mau dia al-insan, Pak, dari ini. Afdal merah, yakin, sama hati. Yakin kita sama Allah, ma'rifat sama Allah, kenal sama Allah. Manusia tidak ada apa-apanya. Urusan tidak ada apa-apanya. Segala-galanya sama Allah. Encer, gampang, lancar segala-galanya. Kalau kita berhati, wah, ini tidak bisa diurus, ini tidak bisa diurus. Tidak ada yang tidak semua gampang. Ya Allah, Subhanahu. Yakin dulu, ma'rifat dulu. Betul, wah, wajud, mungi-mungi, ya. Dijabah, ketenangan kita. Minta sama Allah, doa sama Allah, yakin Allah yang menerima. Allah, wa'idah salah ka'ibadi ba'inni gerim. Wa'idah salah ka'ibadi anni ba'inni gerim. Ya. Allah, jalan-jalan. Itu perlu iman, perlu ma'rifah, perlu yakin. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah keyakinan. Yang diberikan ma'rifah di dalam hatinya, imannya, akidahnya, lega Allah yang paling adalah afiyah. Kalau kita dikasih afiyah, sudah enak. Ha? Di dalam doa-doa, salat salih, mohon selawat kepada afiyah sebelumnya. Ada doa-doa yang ampuh, yang mana doa tersebut, ya, kita minta afiyah dari segala-galanya. Wa ma sa'alallahu ta'ala syai'an wa ma su'alallahu ta'ala habbain an yasla'a. Tidaklah seseorang hamba meminta-minta, jangan mintanya afiyah. Karena nanti kepada Allah dan apa idza sa'alallahu ta'ala fas'alullah al-'afiyah wa al-firdaus ta'ala. Wahai anak-anak, senangku, wahai Abdullah bin Abbas, kalau kau minta sesuatu sama Allah, minta afiyah. Afiyah di badan, afiyah di pikiran, afiyah di keluarga, afiyah di hati, afiyah di segala-galanya. Afiyah dari penyakit, afiyah dari bala, afiyah dari kecelakaan, afiyah dari kekurangan, kerugian, orang jahat, orang minta afiyah. Dasarullah ta'ala fasalullah al-afiyah. Yang kedua, berdosa ta'ala. Oh, minta syurga yang paling mulia, yaitu sarjana Firdaus ta'ala. Begitu. Besar juga kita, besar kemauan kita, besar keyakinan kita, besar ma'rifat kita kepada Allah, karena dia yang suka, dia yang memberi. Ya.
Tidaklah seorang meminta kepada Allah yang paling disukainya adalah apabila dia meminta al-afiyah. Yang tadi dia Allah sekalau apa al-afiyah wa ma'afadad dan al-afiyah. Lihatlah dari yang berkata al-afiyah wa al-afiyah. Kita lemah, kita bodoh, kita kurang segala-galanya. Jangan merasa kita bisa. Jangan merasa kita mampu, kita ya Allah fakir, kita miskin, kita lahir, kita lemah. Tidak ada lagi yang kuat Allah, yang mengurusnya Allah subhanahu. Apapun dari dia, segala kesehatan dari dia, penyakit tinggal di kolektor Allah di kita. Sembuh langsung dengan izin Allah subhanahu. Kalau kita dikasih Allah bertubi-tubi ujian-ujian, bala, penyakit, mihan, walihan, dan lain-lainnya, warada hubi, dan itu Allah inginkan buat kita, karena alihannya sebuah di sini. Maka dia siap-siap pasang salah, pasang ikhlas, pasang riba, ya, bisa minta perhitungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha bi ghadabillah wa qadarih, dia terima dengan ghadab dan qadarnya Allah subhanahu. Dan dia minta Allah subhanahu wa ta'ala lutuf wa afiyah, lutuf wa khairan wa lutuf wa afiyah wa salahil ajibah fil mal wa dunya. Doanya belajar kalau minta apa-apa begitu, minta Allah salahil ajibah, akibat baik, akibat bagus. Pertama kita tidak terima ini ujian, tidak kuat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salahil akibah, tiga itu. Lutuf, wa'afiyah, salahil akibah. Segala-galanya lutuf dilembutkan Allah. Jadi, kemas oleh Allah itu ujian seolah-olah yang menimpa pikiran kita. Tidak sampai kita sakit, tidak sampai halat, tidak sampai badan, tidak sampai harta. Lutuf, karena ujian berat, tapi dia lutufkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus bina di majalah dia, magadir, magadir, macam-macam magadir. Takdir Allah, tapi utuh bina di majalah dia, magadir, lembutkan ya Allah, haluskan. Seolah-olah kita tidak tenang, tidak terasa itu dengan ujian seperti ini, yang kurang. Kalau dipikirin, tidak kuat. Kedua, lutuf wahan, wassalah ala akibat. Albitnya akibatnya bagus, akibatnya khair, akibatnya orang maupun kena musibah di putrinya. Ya Allah, aneh kalau aneh, aneh gila ya. Kalau ada pikirin, bisa bunuh diri ya. Tapi kalau orang yang beriman, enggak mau begitu. Enggak boleh begitu. Terima, senang, keputusan Allah, terima. Pecah kepala ini boleh. Omongan-omongan yang enggak pantas, jangan. Kita terima, kita yakin, kita senyum. Ini Allah yang mau, Allah. Akibatnya baik. 2 tahun, 3 tahun akibatnya bagus. Subhanallah. Masalah akibat. Masyuruh fi khairin wa lutuh. Wa afiyah wa salahil akibat. Bilman wa dunia. Jadi khair bagian. Dan minta kepada Allah. Berdiri, mantap kita waktu diuji. Waktu diuji kita tidak bergeser, tidak bergerak, tidak bergoyang. Enggak pakai minta, enggak pakai mana-mana, minta Allah terus ketuk pintu Allah, banyak gerak-gerak wal maul alih al-atiyah. Kalau kita ketuk pintu Allah terus, pasti dibukai. Orang ini kalau kita gedor bener bentuknya buka. Nah, kita mau bunuh orang yang ketuk sekali dua kali bel, dibuka akhirnya siapa sih di depan? Masya Allah, anak miskin ya Allah. Miskin ala babek. Aku miskin di pintumu ya Allah. Mutazimun bi'atabik, mutadallilun bi'dunum. Ya Allah, itu doa Nabi di mana itu? Di mutazamun. Ini wakifun tahta babik. Mutadallilun bayna yadayk. Nas'alu rahmatan. Nakhsha adabak. Allah, jalan-jalan. Begitu Nabi kita, sama Allah luar biasa. Dia betul-betul mantap. Dan minta pertolongan dari dia. Idza sa'alta Allah, idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta. Astaghfirullah, aqidah kepada Allah bin Abbas, Nabi pasangkan. Ya ulam, idha sa'alta Allah, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sa'alta astaghfirullah, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ya, kepada dia, kita mengabdi, kepada dia, kita meminta pertolongan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
jangan minta maaf kita di pusat kepala ini kalau belum dikatakan. Jangan dibuat apa. Lai temennya, itu menurut saya Yusuf Kristus Nuri Nasarau. Jangan dia minta-minta mati karena kena ujian. Minta ini loh, ambilkan hati ini. Tak kuat ya. Jangan, cek lagi itu. Habis omongan macam-macam. Jangan. Nuri Nasarau karena kena dia musnah ujian musibah datang turun dari dia, jangan. Fakir. Kefakiran, kegagalan, kematian, kerugian, kehilangan, kebakaran, apapun nanti baik dari syariat dunia, dari urusan dunia, apapun lah ya tangan yang nahlukum al-maut dan libur dan salatai dan karena aku kerfa'ilan balik Allah ma'ini ma'ini haya khair ni wa tuwafani ida kan bilwafah khair ni itu di doa diajarin ya. Jangan sekali-kali minta kepada Allah sakit mati dan lain-lainnya karena kena penyakit diturunkan kepada dia musibah. Kalau tidak boleh tidak, dia harus membaca doa. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buatku. Dan wafatkan aku kalau wafatku itu baik buatku. Ya Allah, takut dia fitnah. Jangan. Yang paling kita takutin fitnah di agama kita. Jangan sampai kita jual agama kita. Jangan sampai kita digeser dari agama kita. Menaudzubika negara, walau disolidari di dunia. Di dalam doa Rasulullah SAW, yang paling berat adalah doa kita jangan sampai diuji. Walau tidak musibah dana dina. Jangan kena musibah kita dianggap di agama kita sampai kita jual iman kita. Ya khudu-khuduna minat dunia dibayari iman. Na'udzubillah, jangan. Walau tidak musibah dana dirinya baca dari dunia Quran. Kalau dia takut dengan ujian di dalam agamanya, minta Allah. Ya, boleh minta jangan sampai aku ni di penjara, aku diujungi, coba suruh ni jual agama aku, tidak bisa. Tetap yang mati Allah, Allah Akbar, Ahadun Ahad, ala dini Muhammad, Milad, Rabah, uji segala galu ujiannya. Tetap Allah Akbar, Allah Akbar, Ahadun Ahad, ala dini Muhammad. Nama Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Biarin aku mati di atas agamanya Muhammad. Allah, begitu sahabat-sahabat, ujian dan ujian. Gak harus mati, walaupun udah ujian mematikan. Gak bisa, izin Allah SWT hidup lagi. Berapa banyak orang diuji-uji udah sampai mati, hidup lagi. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah para sahabat salih, para sahabat, para tabi'in di dalam ujian-ujian. InsyaAllah kita terusin di dalam ujian-ujian. Allah berumahdam wa la'im wa la'im ila ma'ala ma'akal isyari asbar wa la'ah. Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'alu. Aduju hanya menyebutkan yang ingin kita nikahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.